Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Dilema media sosial heboh apabila seorang pengguna laman Twitter dengan nama Firdaus telah berkongsi pautan Telegram membongkarkan kisah pendakwa bebas Ustaz Abby Liu. Video-video yang begitu mirip dengan wajah Abby Liu, malah video tersebut tidak disensor atau ditapi sebelum dimuat naik. Sehingga artikel ini ditulis, Telegram telah muat naik 5 video berkaitan dengan pendakwa bebas itu. Malah beberapa foto screenshot berbualan telah dikongsikan. Ramai berkesempatan melihat sendiri saluran Telegram tersebut. Sememangnya kami sendiri tak sanggup untuk melihat kesemua video yang dikongsikan. Sehingga kini kebanyakan video yang dimuat naik telah mendapat lebih dari 90,000 tontonan. Dan Telegram ini telah terisi dengan 17,000 subscriber. Kami sarankan anda jangan ikuti saluran Telegram ini kerana takut tidak selesa dengan video-video yang dipaparkan. Kami juga berharap sangat video-video ini tidak sahih dan fitnah semata-mata. Tetapi sekiranya ia sahih, mangsa gangguan seksual harus mendapatkan pembelaan dan yang salah harus dikenakan tindakan undang-undang. Kita doakan yang baik-baik sahaja. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.